Namanya siapa? Mariani. Umur asli berapa tahun? 36. Tempat tanggal lahirnya di mana? Tempat lahirnya di Lahat, bulan 3, tanggal 13. Tanggal 13, bulan 3, tahun berapa? 1983. Lahat itu Lampung? Iya. Oke. Tinggi dan berat badan berapa? Berat badan 67 badan. Suaranya hilang, boleh diulang? Tinggi badan berapa? Tinggi badan 143. Beratnya? 67. 67. Oke, kurangkan berat badan, diet ya. Nah. Status sekarang masih bersuami? Masih. Punya anak berapa? 2. Umur berapa anaknya? 17 tahun sama 2 tahun setengah. Anak-anak siapa yang jaga? Yang jaga sama neneknya. Dari ibu kamu? Iya. Suami kerja apa? Suaminya tani. Petani. Bapak masih ada? Bapaknya udah gak ada. Jadi ibu saja? Iya. Kamu ada berapa saudara? 6 saudara. Kamu nomor berapa? Nomor 4. Oke. Nomor 4 ya. Siapa yang kasih izin kamu datang ke Malaysia? Suami. Suami kasih izin. Sebelumnya ada pengalaman kerja tak? Ada. Boleh jelaskan pernah kerja di mana, berapa tahun, tahun berapa? Kerja di Jakarta 2 tahun, kemudian tahun 2015 sampai 2017. 2015 sampai 2017 dekat Jakarta. Tugasnya apa saja? Jaga anak umur 1 tahun sampai 3 tahun. Bersih-bersih rumah. Oke, ada memasak tak? Iya. Ada memasak juga. Ya. 2015 sampai 2017 itu pernah berapa kali cuti? 4 kali. 4 kali, jadi 6 bulan sekali boleh pulang? Iya. Oke. Nanti di Malaysia 2 tahun baru boleh pulang ya? Iya. Oke, kamu ada takut anjing? Enggak. Tidak takut, betul? Ya. Nanti kalau rumah majikan ada anjing, kasih makan anjing, bersihkan kotoran anjing, sanggup tak? Anjingnya tidak gigit, tidak garam? Ya, sanggup. Sanggup. Sanggup uruskan daging babi, cuci, potong, bantu masak? Sanggup. Kamu ada alergi makanan tak? Enggak. Tak ada ya. Kamu ada masalah dengan kesehatan atau ada sakit keturunan? Enggak. Tak ada. Kamu sanggup jaga jompo, lelaki atau perempuan, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Sanggup. Sanggup. Sanggup jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun atau baby baru lahir? Sanggup. Sanggup. Sanggup kemas rumah, rumah besar, sanggup. Banglo, 2 sampai 3 tingkat, cuci kereta? Sanggup. Memasak, suka masak tak? Iya. Suka ya. Oke, jadi tak ada pilih kerja ya, kerja apa saja siap ya. Oke. Kontrak kerja di Malaysia sini 2 tahun kontrak kerja, tidak boleh minta pulang sebelum finish ya. Ya. Harus habiskan 2 tahun. Dan selama 2 tahun kerja di sini tak ada cuti atau libur dan tak boleh pegang handphone. Menelepon ke rumah 1 bulan 1 kali saja. Sanggup tak? Sanggup. Dan untuk pengiriman uang gaji tidak boleh setiap bulan dikirim semua ke rumah ya. Kamu harus punya tabungan. Jadi untuk pengiriman uang gaji 3 bulan 1 kali kirim separuhnya saja. Yang separuhnya simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi pulang nanti ada uang tabungan untuk masa depan keluarga. Paham? Yeah. Itu tabungan pun atas nama, rekeningnya atas nama kamu sendiri ya. Jadi tak payah risau, oke? Iya.